Bung. Ya, Bung. Hari Minggu. Jalanan lapang. Yes. Ya. Terus tiba-tiba lagi nyetir di tetot-tetot. Nah. Wah, ada suara moge nih. Iya. Mending kalau moge, Bung, ada yang ngawal nih. Iya, itu buat apa sih? Urgensinya apa sih? Kadang ya kalau sering kali yang terjadi skenario saya, Bung. Iya. Kita lagi ngopi di kafe yang nyaman di pinggir jalan. Iya. Tiba-tiba tetot-tetot lewat. Iya. Kadang kita ini ada apa gitu. Betul. Nah, memang beberapa teman-teman kita di grup Moge itu pasti nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman juga udah tahu. Iya. Sering sekali ngelihat yang seperti begituan. Nah, kalau memang yang menggunakan sirine itu memang adalah patwal, ambulan lah. Ya, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Kita nggak perlu mereka pakai bunyi pun kita lihat dari spion itu udah, oh kita pinggir. Nah, karena ini penting. Nah, gitu. Cuman kadang-kadang yang bikin sebel, Bu, ternyata hanya teman-teman Moge aja gitu. Yang betul. Mereka cuma mau ngopi aja, sebenarnya enggak ada urgensi apa-apa, cuma kita, mau ngopi. Iya. Mau touring, kadang mau touring. Gitu. Kita nih anak-anak Moge. Kita juga punya teman-teman juga, tapi kita netral nih, Bung. Kita netral. Kira-kira, Bung. Hari Minggu masih pakai patwal. Iya. Nah, kalau dari saya pribadi, Bung ya, menurut saya nggak tahu apakah kepentingannya itu segitu urgentnya kah? Iya. Kalau cuman hanya sekedar ngafe, nah, atau kayak Bung tadi bilang keluar kota atau kemana-mana, menurut saya itu sebenarnya kalau kita dewasa ya, kita tidak perlu lah sedikit-sedikit pakai patwal ya, Bung ya. Seperti itu. Sebenarnya ada dua macam, Bung, yang bersuara tetot-tetot itu ya. Ada yang patwal beneran. Jadi teman-teman Moge yang memang menggunakan patwal untuk menggunakan patwal mereka ke tujuan. Iya. Karena kadang-kadang itu mereka merasa naik motor besar itu berat. Oke. Panas. Nomor satu berat. Ya. Nomor dua panas. Panas. Jadi kalau mereka lagi di suasana jalanan yang agak rame, itu mereka kalau bisa nggak pengen berhenti lah. Ya. Lampu merah kalau bisa nggak pengen berhenti lah. Betul. Karena kepanasan dan berat. Iya. Nah, kalau kita bicara teman-teman touring yang udah mereka perjalanan jauh ya, kadang sekali perjalanan sebelum istirahat itu bisa 2-3 jam. Nah, itu udah capek. Iya. Panas. Iya. Nah, itu. Wah, kalau dengan patwal itu membuat hidup mereka lebih nyaman karena langsung ke tujuan. Ya, nanti kita akan bahas kepentingan penggunaan patwal ya. Berarti tadi yang pertama adalah masalah teknis, Bung. Yes, yang teknis pertama ya. Menggunakan patwal ya. Yang kedua ini itu bukan patwal. Tapi motor-motor Moge yang sudah menggunakan sirine dan mereka nyalakan sendiri. Nah, itu saya pribadi kurang setuju, Bung. Iya, penggunaan sirine di motor-motor milik pribadi digunain buat buka-buka jalan. Bukan patwal nih, padahal. Bukan patwal. Nah, iya, jadi gini ya, kalau kita bicara tadi motor besar, panas, berat. Ya. Memang pemirsa yang belum tahu, secara teknis itu Harley Davidson itu, kita ngomong Harley salah satu yang walaupun umum, banyak mereknya. Banyak. Ya. Saya pernah ngalamin, Bung, waktu saya pakai itu, ketika panas, itu engine bisa cut off, bisa mati sendiri. Betul. Jadi kalau kita di tengah-tengah kemacetan itu kalau kondisinya panas, itu pengamannya dari motor itu dia akan shut off sendiri, engine-nya akan mati. Itu salah satu, dan itu akan mau di starter lagi perlu waktu. Perlu waktu, jadi harus didinginkan sebentar. Artinya kalau kita bicara kita berada dalam rombongan, itu kita sudah pasti tertinggal. Iya, kita jadi tertinggal, menimbulkan kemacetan juga. Itu salah satu kekhawatiran teman-teman kita yang menggunakan patwal pada touring, karena menghindari itu. Makanya digunakan patwal pada waktu itu untuk membuka jalan, karena memang bobot dan power dari motor ini besar. Sehingga mengamankan juga supaya orang-orang di sampingnya juga aman. Lebih aman, karena kalau tiba-tiba berada di dalam rombongan dan ada apa-apa itu lebih gawat lagi. Okay. Karena juga nggak bisa dipungkiri, Bung, ya. Selain motor itu tenaganya besar. Betul. Akselerasinya luar biasa. Betul. Tapi juga bobot yang berat. Yeah. Jadi pada saat motor kita mengerem emergency braking, kita nggak langsung mendadak, berhenti. Itu nggak bisa langsung berhenti. Nggak bisa langsung berhenti. Apalagi dengan berat sekitar 400 kilo lebih. Betul. Ya, itu masih terus maju. Nah, itu dengan adanya patwal meminimalisasi resiko teman-teman ini terserempet. Iya, penggunaan rem yang terus-terusan juga, rem belakang terutama. Itu Harley saya pernah ngalamin, Bung. Itu nyeplos, Bung. Jadi tidak ada tenaganya karena panas. Karena panas, selang rem itu melar. Iya, melar. Nah, ngeremnya susah. Nah, itu jadi maka kalau dengan ada patwal, ini kalau untuk safety ya, ada fungsi safety-nya. Ada fungsi safety-nya. Cuman yang tadi, kembali ke pertanyaan yang teman-teman modifikasi sendiri, bunyi-bunyi sirene, itu fungsinya buat apa? Masa buat buka jalan atau
pingin dilihat. Nah, itu ya itu pasti teman-teman bisa menanyakan kepada diri sendiri ya. Yeah. Sebenarnya yang kita perlukan itu apa? Apa nah, sih? Beberapa memang saya akuin ada beberapa teman yang membeli motor besar seperti Harley Davidson contohnya. Yeah. Itu untuk status. Untuk status. Nah, jadi artinya kalau di jalan mereka ingin dilihat. Saya sukses, saya mengendarai sebuah motor Amerika. Hmm. Waduh, iya sih. Tapi gini, saya sebagai, kita sebagai pemilik moge, pengguna moge, kita juga tidak terlalu accept ya penggunaan sirine terus-terusan. Ya. Terutama di situasi jalanan yang menurut kami kondusif ya. Ya. Seperti hari Minggu terutama. Hmm. Kalau macet-macet juga ya kita pelan-pelan aja pelan-pelan sebenarnya. Aja. Bahkan saya pernah mengalami karena macet, saya minggir dulu sampai situasi lalu lintas agak luang baru saya naik motor lagi, Bu. Betul. Nah. Itu bisa terjadi apabila kita berada di rombongan kecil. Rombongan kecil. Atau kita cuman ya orang sedikit. Iya. Tapi kalau memang agak banyak itu agak sulit dilakukan. Betul. Karena ada jadwal. Iya. Saya pernah menanyakan juga ke teman saya, dia bilang, "Ah, kepingin cepat nyampe gitu." Hmm. Nah, ini jawaban kepingin cepat nyampe, berarti kan kepingin semua ini kan prioritas ya. Betul. Padahal prioritas pengguna jalan ini kan dibaginya kan rata sama semua. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Iya, apalagi yang sama-sama bayar pajak, yang bayar pajak gue. Iya. Belum tentu bayar pajak. Belum tentu bayar pajak, gimana bayar pajak motornya aja ya. Nah, begini motornya begini. Motornya begini, ada yang bisa buat bayar pajak, emang ada yang ya kita tahu lah ya. Iya, iya. Itu terjadi, itu kejadian nyata yang kita enggak bisa. Nah, kalau sudah motornya siluman masih pakai patwal. Nah itu menjadi menjadi salah satu pertanyaan buat kita. Itu kalau di mata saya itu sudah double salah. Double salah, nggak bisa. Arogan lagi. Gitu. Arogan, iya. Nah itu memang kadang ya kita sebagai pemakai moge kita harus tahu diri ya. Iya. Jadi artinya kalau kita berada di situasi di mana saat itu banyak orang nyebrang atau anak sekolah, ya kita tahu diri lah. Nggak terlalu ngegas-ngegas, ngebel-ngebel, pasang sirine. Karena memang orang-orang juga sepertinya itu pasti terganggu ya. Betul, ini kan katanya reformasi besar-besaran di dunia Polri, institusi ya. Artinya kan penggunaan patwal ini urgensinya kalau untuk safety oke. Yes. Kalau untuk safety itu. Tapi kalau untuk melindungi motor-motor siluman mungkin loh ya. Pengguna juga merasa, wah motor NP ini lebih aman kalau dikawal, kan ada Bu, ada seperti kayak gitu, kita harus open ini ke pemirsa, gak bisa dibungkiri. Nah, jadi tadi itu salah satunya ya, kita gak akan bahas terlalu dalam, nanti kita juga, waduh, ya itu nanti di lain waktu lah. Di lain waktu. Nah, sekarang kalau Bung nyetir, ada motor moge, tot kayak gitu, jalanannya sepi. Dia bisa lewatin Bung, tapi dia minta buka jalan. Bung kasih apa tidak, umpamanya? Kalau memang jalan itu sepi, kita kasih. Pasti saya kasih jalan. Betul. Jadi tot itu mau yang benar-benar patwal atau yang bukan patwal, yang patwal jadi-jadian, tetap kita akan kasih jalan. Tapi patwal jadi-jadian. Kadang problemnya itu Bung, di jalanan yang macet. Iya. Nah, jadi jalan sempit macet, kita dipaksa harus minggir. Nah, itu gimana caranya? Kan macet. Iya, kalau kayak gitu gimana? Nah, kita? Ya terpaksa kan kita ngikutin arus ya. Artinya dalam keadaan kendaraan jalan pelan, ya kita tetap jalan pelan. Kita akan sebisa mungkin minggir ke kiri ya. Iya. Tapi kalau nggak memungkinkan, artinya di kiri ada kendaraan lain ya. Ya kita terpaksa pasrah. Kita pasrah. Nah, itu biasanya marah-marah, Bung. Yang tot-tot marah-marah langsung. Kalau saya sih ya betul Bung, saya setuju sekali. Kita lihat situasi kondisi pada waktu itu sih harusnya sikon lah. Kalau pada waktu itu jalanan tidak memungkinkan kita minggir, ya saya nggak akan minggir Bung. Ya. Walaupun searjen apapun dia menggunakan apapun, kecuali kalau dia benar-benar ambulans atau ada apa, kita punya hati lah. Betul. Dalam artian ya kita minggir. Semacet apapun kalau perlu kita bantu buka. Tapi kalau hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang tadi itu, nah, kepentingan senang-senang sebenarnya. Senang-senang. Itu nggak bisa, Bung. Ya. Karena menurut saya, ya itu tadi, kondisi situasi lalu lintasnya tidak memungkinkan. Ya. Itu sih, Bung, kalau saya. Apalagi kalau memang kita berkendara berombongan, Bung. Betul. Itu memang biasanya kita ini kebawa suasana. Iya. Jadi kita merasa seperti lebih berkuasa, Bung. Iya. Nah, memang saya lihat, Bung, ya, kalau kita bicara mengenai motor-motor besar kita, apapun lah, sorry, bukan motor besar aja, motor kecil Bung. Sama Bung. Kalau dalam jumlah banyak, pasti akan, sifatnya pasti akan ingin dominan di jalan. Yes. Motor apapun, bukan motor gede doang. Sepeda pun sama Bung. Sepeda pun sama kok, nah, istilahnya. Jadi istilahnya ini menunjukkan
salah mungkin bisa lama-lama bisa jadi budaya yang tidak baik sih kalau kayak begitu. Kalau tidak ditertibkan, iya kalau nanti orang-orang yang baru masuk di motor-motor besar merasa adanya penggunaan patwal dan sirine itu menjadi sebuah keharusan, Bu. Yes, dan itu menjadi sebuah hal yang normal. Hal yang normal. Nah, makanya memang sebagai para pemakai MG yang sudah bisa dibilang veteran ya, Bu. Iya. Itu ada baiknya juga memberi edukasi ke generasi baru. Iya. Supaya berkendara itu bagaimana cara berkendara yang aman, nyaman, buat orang lain juga enak dilihat, enak didengar. Nah, mungkin salah satunya mengikuti safety riding bisa. Iya. Lalu juga ya tentunya dari pertemanan ya Bung ya. Iya. Karena memang kadang ada beberapa di grup yang suka gitu, ada yang enggak semuanya begitu. Tidak semuanya seperti artinya begitu. Kita harus saling bagaimana kita saling membela supaya culture-nya grup Moge ini berubah dan orang-orang juga lebih bisa menerima dan lebih bersahabat lah maksudnya Bung. Iya, karena gini, kalau kita memiliki sebuah sikap ya bahwa penggunaan sirine itu hanya untuk safety ya, atau penggunaan-penggunaan yang urgent atau yang darurat ya. Darurat. Ya. Maka kalau kita memiliki sikap seperti itu, maka gini Bung, maksud saya, karena kan setiap orang kan bisa memakai itu, memakai suara itu kan bisa ya untuk moge-moge padahal tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya. Artinya gini, nanti menimbulkan apa ya? Masyarakat itu tidak empati lagi. Betul. Betul, itu yang saat ini terjadi di masyarakat. Iya. Jadi mereka melihat rombongan Moge itu sudah antipati dulu. Sudah antipati. Dalam hati itu sudah, oh golongan ini lagi kan kayaknya gitu. Padahal ketika kita butuhkan benar-benar untuk emergency, orang jadi nggak percaya, Bung. Betul. Karena penggunaan hanya untuk kepentingan pribadi senang-senang dan emergency itu mencampur jadi satu. Iya. Bahkan nanti efeknya, Bung, takutnya ketika ada orang-orang yang memiliki sikap umpamanya kayak kita tidak senang dengan suara seperti gitu. Ketika kita jalan sendiri pun orang bisa sentimen nanti tuh. Ya, karena dianggap kita menjadi bagian dari grup motor yang suka bunyi-bunyiin sirinenya itu. Iya, itu image-nya itu yang harus image-nya dirubah. Seperti kayak begitu. Ya memang teman-teman yang melihat podcast ini juga mari kita saling merubah supaya merubah. Kita menjadi lebih baik di mata masyarakat umum. Betul, kita harus menjadi contoh supaya ini dimulai dengan segera ya. Ya. Sikap-sikap seperti kayak betul. Begitu. Dan juga buat teman-teman pemakai Moge, mari kita lihat lagi apakah Moge ini cocok buat saya. Kadang alasannya, Bung, kan berat, panas. Ya. Nah, siapa yang suruh pakai motor itu gitu. Nah, iya kan? Ya. Jadi kalau kita merasa, "Oh, hari ini saya mau naik motor saya motor besar, lalu panas dan di macet-macetan, ya terimalah karena itu pilihan kita. Kan nggak ada yang maksa kita buat pakai itu. Jadi jangan karena jangan menyalahkan motornya, jangan overheat ini. Jadi saya perlu prioritas. Nah nggak itu bisa. Itu nggak bisa. Jangan menyalahkan tadi itu bener motornya keberatan karena apa? Bukan motornya yang salah, kita yang pilih. Nah kan kita yang pilih. Kita jadi yang kita pilih. Pilih yang sesuai dengan yang kita nyaman makainya. Betul. Iya. Karena memang motor besar yang kita bicara 450 kilo itu untuk jalanan Indonesia, waktu keadaan sepi okay. Hari Minggu pagi okay. Tapi kalau coba hari Senin sore jam pulang kerja pakai kayak gitu, nah kan nggak cocok sebenarnya gitu. Kenapa kita tetap pakai? Karena kita suka, ya sudah. Artinya segala resikonya ya kita harus siap. Nah, dinikmati. Iya betul. Tapi ada juga nih Bung, saya ngomong gini sekaligus anu ya. Oh kan nggak apa-apa, kita kan juga jarang-jarang pakai. Nah, betul. Jadi sekalinya pakai nggak apa-apa lah, pakai patwal jadi prioritas kan. Ada yang bayar pajaknya kan mahal-mahal. Nah ini pikiran-pikiran seperti kayak gini sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya tidak benar. Tidak benar. Tapi karena mungkin ada beberapa orang yang merasa saya beli motor ini mahal sekali. Mahal, iya. Jadi motor-motor kamu ya harus menepi lah, kasih prioritas kita lah. Dan juga di grup itu seringkali, ya ini saya menyindir lagi terpaksa, di grup itu seringkali banyak pejabat atau orang-orang tingkat atas yang biasa diperlakukan secara VIP. Nah, jadi yang sehari-hari menuju ke kantor pun menggunakan patwal. Nah, yang kayak gitu. Oknum ya, nah, bukan oknum. Itu ya, bukan pejabat. Banyak di grup-grup seperti ini. Nah, jadi akhirnya dia kebawa gaya itu dan teman-temannya ikut bahagia, nempel. Iya, merasa kita ini keluarga besar yang VIP, jadi seperti itu. Iya, karena kalau tanpa itu terasa biasa-biasa. Nah, kan setiap hari udah VIP, Bung. Iya. Jadi dia merasa harus di VIP-kan juga. Nah, itu kadang-kadang ya butuh kedewasaan ya, Bung ya. Iya.
Jadi kita mau mendekati kesimpulan nih, Bu. Hmm. Kalau dari saya sih, terlepas itu kepentingannya apa ya, ya. Kita juga sebagai pengguna moge memiliki motor yang ada sirinenya, menurut saya tidak perlulah selalu dibunyikan continue terus-terusan. Ya, mungkin tidak perlu. Kalau kepepet, karena mungkin kita jalan ada truk yang mepet atau ada kendaraan besar yang mepet, bolehlah okay. Kita kasih mereka signal sedikit lah, ya. Sedikit supaya mereka tahu kalau ini ada kendaraan kecil ya. Nih di sampingnya dia. Tapi kalau non-stop berkali-kali dan continue dari ujung ke ujung seperti gitu, no, kalau itu, dari saya itu sudah termasuk menjadi fatwa jadi-jadian, Bu. Nah, dan sebenarnya dari peraturan lalu lintas pun itu dilarang untuk kendaraan pribadi menggunakan sirine. Iya. Lampu strobo. Lampu strobo. Nah, itu temennya itu udah itu. Temennya itu satu paket ya, Bung? Satu paket. Iya. Itu dari saya sih, Bung. Hmm. Tadi tergantung fungsinya, Bung. Ya. Fungsi etikanya dan kepentingannya apa. Yes. Lebih daripada itu dari saya no. Kita tidak yes. bisa terus-terusan seperti ya kan tujuan ini. Kita bermoge ini sebenarnya hanya untuk menikmati ya, Bung, ya. Betul. Jadi kita bisa naik motor seperti itu kan bahagia, iya. Kita bisa ngopi-ngopi bersama iya. teman-teman itu bahagia. Jadi ayolah aura bahagia ini kita bawa juga ke pemakai jalan yang lain. Setuju. Jangan kalau sama teman-teman kita happy tapi di jalanan arogan, jangan. Betul. Iya. Bung setuju lah kalau pakai itu terus-terusan atau gimana? Atau mungkin ada kesimpulan yang mau ditutup? Kalau sirine ya, itu kalau memang patwal boleh lah ya. Hmm. Kalau memang yang punya otoritas untuk menggunakan silakan. Tapi kalau buat teman-teman yang cuma mau ngopi-ngopi aja, nggak usah lah. Nggak usah. Apalagi yang siluman-siluman tadi. Nah, apalagi yang siluman. Aduh. Aduh, yang jangan, siluman jangan, udah ya udah motornya aja sudah nggak boleh di jalanan harusnya, Bu. Sudah nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak. Kok yang masih ngusir pengguna jalan lain? Nah, itu dia. Kira-kira layak atau enggak, Bung? Kan? Nah, kita lempar aja ke pemirsa untuk memberi komentar. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya kita gimana merubah caranya? Image moge lebih bersahabat? Okay. Gimana caranya kita berkendara di jalan yang lebih civilized, ya, Bung, ya? Iya. Jadi, kita saling menikmati jalan bersama lah. Kita kan sesama pemakai jalan. Betul. Nggak ada yang ini lebih tinggi, ini yang lebih ini. Nggak perlu. Oke. Okay. Dari saya itu aja cukup tadi, Bung sudah anu, kita akan ketemu lagi, Bung. Ya, kita terima akan... kasih buat subscriber kita yang sudah setia menemani kita sampai saat ini, karena subscribe Anda itu berharga sekali buat berharga kita. Buat kita. Semakin banyak yang subscribe, semakin kita kulik nih sisi sisi gelap dari dunia permogean. Mulai dari yang sopan sampai yang gelap-gelapan. Yes. Kita akan bongkar satu persatu. Tetap bersama kami Oto Smart TV, kita akan ketemu di saat yang akan datang ya, Bung, dengan topik-topik yang tabu tapi perlu kita buka. Nah, ingat itu segmen ini ya. Kalau gitu, Bung, sama-sama kita katakan salam moge.